Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga, Cindy dan juga Sinta. Oke teman-teman ya, di sini saya menyalakan kamera karena si Sinta tadi teriak-teriak manggilin saya, katanya ada yang gedor-gedor di jendela. Coba dibuka aja, nggak apa-apa. Awas pelan-pelan. Nggak ada apa-apa kan? Hah? Tapi tadi ada kok. Ya itu sini dengar nggak? Enggak. Enggak, itu. Udah tutup lagi, tutup lagi. Sini aja nggak dengar kok. Suara apa sih? Gitu. Gedor-gedor gitu, jelas banget. Tapi tadi sini udah tidur belum? Udah. Tapi apa namanya? Sini nggak dengar sama sekali. Kok bisa kamu doang yang dengar? Kamu cuma dengar suaranya apa? Suara apa? Gedor-gedor jendela doang atau suara lain? Suara gedor-gedor jendela. Tapi nggak ngeliat apa-apa kan kamu. Oke teman-teman ya, ini sih kemungkinan sosok yang kemarin ya, yang datang ke sini gedor-gedor jendela ini. Nanti saya coba pasang kamera lagi ya di atas pintu, nanti misalkan ada ya biar jelas kelihatan, tapi kalau nggak ada ya mungkin karena Sintanya saking ketakutannya jadi terbawa halu ya teman-teman. Yaudah tidur lagi aja. Tidur. Hah? Enggak mau. Kenapa? Enggak berani. Ya kan terang ini lampunya nih. Lampunya nyala, jelas. Kelihatan. Kalau ada apa-apa juga. Saya kan ada di depan TV. Kalau enggak saya di sini lagi. Tapi kamu tidur. Ya takut ya, berdoa sebelum tidur biar nggak ada apa-apa ya. Yaudah saya tungguin sampai kamu ngantuk. Sini tidur dulu aja nggak apa-apa kalau udah ngantuk. Apa mau nemenin kakak Sinta? Mau nemenin kakak Sinta. Yaudah. Tapi kok anehnya ini ya teman-teman ya, saya nggak pernah mendengar ada suara gedor-gedor atau suara apa. Di sini yang sering mendengar cuma Sinta. Apa karena sosok ini tahu Sinta yang takut, jadi Sinta yang selalu diteror. Ini makanya nanti saya akan coba cek, apa, saya akan coba pasang kamera di atas pintu. Mudah-mudahan nanti bisa kelihatan kalau memang ada. Kalau nggak ada ya udah mau gimana lagi, kita akan selalu mencoba intinya. Yaudah teman-teman, nanti kita lanjut lagi saja kalau terjadi sesuatu. Tapi mudah-mudahan sih nggak akan terjadi sesuatu apa-apa di sini. Yaudah mungkin cukup dulu teman-teman.
Oke teman-teman ya, ini tadi kan saya taruh kamera di sana dan setelah saya cek ternyata tadi ada seseorang ya teman-teman ya lewat depan sini, lewat dari sana jalan ke sini terus turun dan dia mengarah ke sini, terus nggak lama kemudian dia juga seperti kayak mau masuk ke rumah. Pantes ya, tadi saya juga sempat mendengar gedor-gedor pintu ya. Berarti orang ini yang sudah meneror kami teman-teman. Tapi apa mungkin orang itu yang dimaksud oleh Cindy kemarin, bahwa orang itu adalah siluman teman-teman. Ini saya mau keluar nyari, tapi hujan deras jadi saya nggak bisa keluar teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau misalkan hujannya udah reda, saya coba cari ke belakang rumah sana juga, takutnya orang yang tadi masih di sekitaran sini teman-teman. Yaudah teman-teman ya, ini saya matikan dulu, nanti kalau misalkan ada pergerakan-pergerakan orang itu lagi, saya akan nyalakan lagi teman-teman. Teman-teman ya, dia lari menuju ke arah sini. Energinya sangat luar biasa teman-teman. Ya teman-teman ya, tahunya dia ngumpet di sekitaran sini teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin saya akan nelpon tim dulu biar kesini, mudah-mudahan nanti dengan adanya tim bisa membantu saya agar cepat menemukan orang tadi teman-teman. Oke teman-teman ya, ini saya nggak menyadari malah saya udah lumayan jauh dari rumah saya teman-teman, tapi di sini masih dekat dengan perkampungan itu, masih ada lampu 1-2 masih kelihatan, cuman sampai detik ini saya belum melihat lagi orang yang tadi teman-teman. Padahal saya ikutin terus, tapi dia nggak kelihatan lagi. Teman-teman ya, ini saya juga sambil menunggu tim ya. Mereka katanya sih udah jalan, tapi ini belum sampai. Astagfirullah, itu teman-teman. Astagfirullah, itu teman-teman. Astagfirullah. 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 Astagfirullah.
Astagfirullah. Dia berubah, teman-teman. Dan seketika langsung hujan, teman-teman. Astagfirullah. Oke, teman-teman ya. Itu tim saya udah datang kayaknya itu. Ini saya kodein. Ya. Tuh. Sudah datang dan kebetulan ini saya sedang istirahat ya di gubuk ini, teman-teman ya. Karena hujan tadi saya dikejar-kejar terus saya lari, alhamdulillah nemu gubuk. Jadi saya istirahat di gubuk, teman-teman. Ndi, Mbak? Ya ora ngerti ge, wong anu maune kan wong. Lah tiba-tiba Malik dadi siluman. Lah aneh kuwi ya. Kan posisi terang. Lah pas aku mental diserang wong kuwe, aku menyet, udane langsung deres, terus si wong kuwe wis awake serubah. Kayak apa rane? Ilang apa-apa, Mbak? Kayak abang-abang kayak kae lah pokoke. Lah aku diuber-uber. Lah aku melayu di babak, diuber-uber, terus di melayu main di babak. Lah aku ora sengaja bro gubuk karena udan gede banget. Oke, anu apa? Wong gue wong apa? Siluman. Next year. Lah begitu pokoknya diuber-uber kayak ya kecandak apa? Terus wong iki langsung nyerang. Begitupun ketika wis berubah jadi siluman. Berarti sosok sing kae lho, Mbah. Ya sing ning omah kae iya. Ya ngene disit bae leren ngisi udan. Ya teman-teman ya, ini Bang Trimok, Bro Caplang dan Mas Doble udah datang. Nanti mungkin kita akan lanjutkan pencarian, tetapi karena ini masih hujan. Apa langsung ya, Mbah? Nah tapi hujan lah, aku malah dayak meriang. Mending ini disit, ya kalau disit ngobrol disit, ngatur strategi, kepriwe carane. Enggak nembe kita apa rane? Ngulat maning. Demi aku udah nengin deh. Bin wono anu udah nih, iya kok mbak apa? Dela dela. Hujan terang, hujan terang. Iya. Oh, ya, tadi sih saya di rumah udah hujan. Oh ya, air minta air. Sudah mungkin teman-teman ya, ini kami mau apa berembuk dulu untuk mencari solusi kira-kira baiknya gimana. Nanti kalau sudah matang rencana kita, kita akan lanjutkan pencarian sosok itu tadi. Wah, susah. Ini loh. Ini nih, Mbak. Iya, iya. Astagfirullah. Mas? Mas?